puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Sampai-sampai jika seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, daun-daun dijadikan sebagai kertas, dan air laut dijadikan sebagai tinta, pastilah semua itu tidak akan terbayar untuk membalas jasanya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita, kekasih kita, petunjuk kita dalam melakukan semua hal yang ada di dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Atskia Hanifah Putri Handaya. Saya siswi SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Izinkan saya hari ini akan bertausiah dengan judul Nabi Muhammad SAW teladan dalam berdakwah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW teladan kita. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW selalu berdakwah dalam keadaan bagaimanapun, walau tantangan dari seluruh penduduk Mekah, dari ancaman, hinaan, bahkan percobaan pembunuhan atas beliau, tak pernah menyurutkan tekad beliau dalam berdakwah. Nah, teman-teman yang berbahagia, bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk meneladani sikap Rasulullah SAW dalam berdakwah? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan apa yang saya sampaikan atau dakwahkan walau hanya satu ayat. Artinya, kita tidak harus menjadi ustaz untuk berdakwah, tidak harus hafal Al-Qur'an untuk berdakwah, tidak harus hafal ribuan hadis untuk berdakwah. Cukup kita hanya mengamalkan apa yang kita ketahui. Nah, teman-teman yang berbahagia, pasti kita punya sosial media kan? Kita pasti pernah posting sesuatu di media sosial itu, bukan? Coba bayangkan, ketika kita membuat status yang baik yang telah disampaikan oleh orang tua kita, pendakwah, atau yang kita baca di buku-buku, bukankah itu termasuk dengan dakwah? Nah, teman-teman, coba di IG kita, Facebook kita, mempunyai 100 teman, bukankah itu sama dengan kita berdakwah kepada mereka? Kita tidak perlu mengumpulkan ratusan orang dan memaksa mereka untuk mendengarkan ceramah kita. Cukup kita hanya membuat status yang baik. Nah, teman-teman, berdakwah itu mudah bukan? Yuk mari sama-sama kita belajar berdakwah. Karena berdakwah ganjarannya sangat luar biasa adanya. Demikian tausiah dari saya. Nasrun minallah wa fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.